Tribuners, kalian tahu nggak kalau di Pontianak ada pecinan juga loh? Penasaran ya? Nama pecinan di Pontianak ini disebut PPCI atau Pecinan Pontianak Chinatown Indonesia yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Gang Gajah Mada 9, nomor 2, Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak kini memiliki alternatif destinasi wisata lewat berbagai macam mural di dinding dan permukiman warga di kawasan tersebut. Nah, Tribuners, sekarang kita akan melihat pertunjukan musik tradisional Tionghoa dari pecinan di Pontianak, yuk! Pertunjukan ini dibuat dalam rangka perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2022, serta launching pengenalan produk atraksi wisata kota Pontianak, yakni nonton pertunjukan musik tradisional Tionghoa Pontianak. Atraksi pertunjukan wisata ini diprakarsai oleh Hervin Yulianto selaku penggerak pariwisata Pecinan Pontianak Chinatown Indonesia. Dari belasan yayasan Tionghoa, itu hanya 3. Yayasan Halim, Yayasan Surya Makmur di depan itu, dan sama Yayasan Kuning Agung. Mereka tetap membuat pelatihan-latihan. Ini teman-teman dari Yayasan Kuning Agung yang disenggol. Hanya 3 yayasan loh dari banyak yayasan di. Pecinan Pontianak Chinatown Indonesia didampingi Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Provinsi Kalimantan Barat menggelar seni pertunjukan alat musik tradisional Tionghoa di kawasan Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Kota pada Sabtu 12 Februari 2022. Selain sebagai sarana edukasi kearifan lokal warga keturunan, kegiatan tersebut juga sebagai bentuk pelestarian budaya yang berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata. Ivan Ronaldo Barus, Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Provinsi Kalimantan Barat berharap, kedepannya tidak hanya musik Tionghoa, tapi suku-suku lain juga sudah boleh dimulai. Mungkin ada Melayunya, Dayak, atau Madura yang dominan di Kalimantan Barat. Yuk Tribuners, kalian wajib banget loh liburan ke tempat ini. Banyak spot-spot Instagramable untuk foto bareng teman dan keluarga kalian.